Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya nge channel Sumber Wolo TV nge. Kita mau jalan-jalan, mau lihat batu yang berdiri tuh lur ya. Nah ini batu berdiri. Ini sebenarnya ada tangganya awal mulanya tuh lho. Tapi berhubung ada erupsi, akhirnya tangganya ketutup ini. Ketutup lumpur ini. Coba kita ngarah ya ke batu yang berdiri nggih. Nah, ini tangganya. Ini wisata yang dekat Geladak Perak ini tuh lho. Wisatanya cuma ini masih diproses diperbaiki ini. Proses diperbaiki, dibersihkan tangganya. Nah ini sebenarnya jalannya di sini. Nah ini wisata itu tangganya dulu masih diperbaiki sama bapaknya. Ini kita mau survei nggih. Survei batu yang berdiri dulu. Ini ada batu berdiri di sini dulu. Info bapaknya gitu, yang punya warung. Batu berdiri katanya. Ini agak ekstrim juga ini jalannya. Kita survei dulu ya. Aduh. Oh. Ah. Ini dulu. Wis. Asik. Wisata bagus ini ya. Ah. Wis. Ini wisatanya tuh. Nah, ini Geladak Perak. Di sebelah timurnya Geladak Perak ini ada batu yang unik juga ini batu loh. Batu berdiri. Ini walaupun erupsi batu ini enggak roboh tuh loh. Batu ini sebenarnya besar atas gitu loh. Nah, ini batunya tuh loh. Pas batunya di belakang saya. Nah, ini batu ini berdiri tuh loh. Nah, agak tinggi. Yang disayangkan ini kok enggak roboh ya. Coba kita pantau agak jauh nih. Bisa enggak ini? Aduh. Nah, ini tuh. Ini kena erupsi aja enggak apa-apa ini. Batu berdiri. Unik tapi nyata ini. Nah, ini aja batunya itu enggak jadi satu, cuma disayangkan itu kok enggak roboh gitu. Ini sedangkan ini di atas tebing. Batu ini di atas tebing utuh. Nah, ini tebing. Yang uniknya lagi kok enggak roboh gitu. Sedangkan ini retak. Nah, ini batu berdiri yang dekat jembatan Geladak Perak nih. Wow, ini doyong batunya loh. Batu berdiri. Ini tuh batu berdiri yang dekat jembatan Geladak Perak. Ini enggak roboh ini tuh loh. Ini di sebelahnya ini tebing dalam. Nah, cuma yang disayangkan kok enggak roboh gitu.
pecah lagi. Inilah batu berdiri yang dekat jembatan Geladak Perak. Nah, jangan lupa gitu lur, like, komen, dan subscribe-nya buka biar saya update info-info terbaru seputaran Geladak Perak. Nah, ini batu hijau ini tuh loh. Ini saya pas ada di atas batunya ini. Kalau kemarin saya ambil dari bawah ini. Nah, ini batu hijau ini kan. Nah, batu hijau. Nah, saya mau survei batu yang berdiri tuh. Ini batu berdiri tuh. Yang di atas tebing ini, atas batu. Yang disayangkan kok nggak roboh gitu. Inilah kebesaran Tuhan ya dulur ya. Walaupun sepele, kalau Tuhan berkehendak apa yang enggak bisa. Sedangkan ini kena erupsi besar loh dulur. Pohonan aja apa itu mati, gosong saking panasnya. Batu ini tetap utuh, sedangkan batunya itu ya kayak gini gitu loh. Itulah keajaiban Tuhan. Kalau Tuhan yang berkehendak apa yang enggak bisa dulu. Nah, inilah batu berdiri di dekat Geladak Perak. Itu telur ya. Nah, ini Geladak Peraknya. Oke. Cukup sekian ya telur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.